Penyanyi Neeta Manisha sedih kehilangan sahabatnya Sandra yang meninggal dunia pada awal pagi tadi. Beliau berkata banyak lagi hal yang dilakukan bersamanya yang juga peserta Big Stage 2020 namun ia sudah terlambat. San, apakah saya buat menulis ini? Kamu sepatutnya di perkahwinan saya. Kamu sepatutnya belanja saya bila kamu masuk peringkat akhir Big Stage. Kamu sudah lalui pelbagai dugaan yang hebat dalam hidupmu tetapi kini kamu di tempat yang terbaik. Sentiasa bahagia San, sentiasa bahagia di syurga. Doakan kawanmu di sini baik-baik. Bagi kami kekuatan dan kasih sayang, katanya. Neeta meluahkan perasaannya itu di akaun IG miliknya. Melalui posting tersebut, dia memuat naik gambar foto hitam putih di hospital yang difahamkan melawat sahabat baiknya itu. Kita lepak hampir setiap masa tapi tak pernah sekali ambil gambar bersama. Dia sangat chill dengan saya, tak perlu post apa untuk buktikan kami kawan. Kamu terbaik San, sumpah aku bengang sebab kau tinggalkan aku awal. Aku rindu kau San. Saya akan rindu kita punya sesi lepak bersama. Saya rindukan keyakinan kamu bila menyanyi di hadapan kawan kamu. Jangan lupa lepak dalam mimpi saya, katanya lagi. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.